semuanya. Di video kali ini saya akan mereview persembahan terbaru dari Paramount Land, yaitu Pasadena Grand Residence. Seperti apa? Yuk kita lihat. Setelah sukses dalam penjualan tahap pertama dari Pasadena Residence, Paramount Land kembali meluncurkan Pasadena tahap kedua, yaitu Pasadena Grand Residence. Ini adalah fasilitas clubhouse yang terdapat di dalam klaster Pasadena Residence, dan di dalamnya terdapat kolam renang yang cukup besar, area bermain anak-anak, area untuk olahraga, dan lain-lain. Tersedia dua tipe rumah di dalam Pasadena Grand Residence, yaitu tipe rumah lebar 10 dan tipe rumah lebar 12. Ini adalah rumah contoh tipe lebar 12x20. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ini adalah rumah contoh tipe Hook dengan luas tanah 278 meter persegi dan luas bangunan 317 meter persegi. Di bagian depan rumah sudah dilengkapi dengan carport yang bisa muat parkir untuk dua mobil, garasi, kanopi, dan taman. Tampak depannya sangat mewah, dan untuk pintu utama sudah dilengkapi dengan smart handle door lock. Salah satu keistimewaan dari rumah ini adalah memiliki ceiling yang tinggi dengan banyaknya jendela-jendela bukaan besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik masuk ke dalam seluruh ruangan di dalam rumah. Di sisi sebelah kanan ini terdapat sebuah ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang tamu. Di bagian samping rumah terdapat sebuah pintu dan jendela kaca menuju ke taman di samping rumah. Ini adalah area ruang makan bersebelahan dengan area dapur bersih. Bersebelahan dengan ruang makan terdapat sebuah kamar tidur. Kamar tidur ini dilengkapi dengan area walk-in closet serta kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam kamar tidur ini memiliki dua pintu. Pintu kamar mandi yang satu lagi berhubungan langsung dengan kamar di belakang. Kamar ini bisa digunakan sebagai kamar tidur, ruang kerja, ataupun tempat olahraga. Kamar ini memiliki pintu dan jendela yang menghadap ke taman di belakang rumah. Untuk ruang makannya juga memiliki pintu dan jendela kaca yang menghadap ke halaman belakang. Bersebelahan dengan area ruang makan, terdapat area dapur bersih. Di belakang dari area living room, terdapat powder room.
Di area dapur bersih terdapat pintu menuju ke area dapur basah atau dapur kotor. Di area dapur kotor ini terdapat pintu menuju ke halaman belakang. Ini adalah akses menuju ke service area, area garasi, area jemuran, dan area untuk asisten rumah tangga. Lantai dari rumah ini terbuat dari marmer. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 4 buah kamar tidur. Nah, yang di bagian sisi sebelah kiri ini terdapat 3 buah kamar tidur. Sekarang saya akan ke sisi sebelah kanan dulu ya. Nah, yang ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini sangat luas karena panjangnya adalah selebar rumah, yaitu 12 meter. Kamar tidur ini memiliki area balkoni dan dilengkapi dengan area walk-in closet serta kamar mandi di dalam. Di dalam kamar tidur utama ini sangat luas, mewah, memiliki 2 sink, shower, toilet, dan bathtub. Di sisi sebelah sini terdapat 3 buah kamar tidur dan 1 buah kamar mandi. Kamar tidur yang ini bisa digunakan sebagai kamar tidur untuk anak. Depannya ada 1 kamar tidur lagi. Kamar tidur ini bisa digunakan juga sebagai kamar tidur untuk anak. Kamar tidur ini memiliki area balkoni.
di sini terdapat sebuah kamar tidur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Saat ini untuk brosur dan presslist dari rumah ini belum keluar. Perkiraan harga dari tipe lebar 12 ini adalah 7 miliaran. Nah, buat teman-teman yang ingin survei langsung atau informasi lengkapnya, silahkan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini minimal 1 hari sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!